Berikut ini cara untuk mengganti atau mengubah lab wallpaper Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini jika ingin wallpaper bergerak. Jadi untuk itu kalian bisa lihat di sini saya akan mulai dengan cara pakai TikTok kemudian pakai aplikasi Video Lab. Buka TikTok, cari video yang ingin kalian jadikan sebagai wallpaper. Dengan memilih temukan di sini, pilih temukan, kemudian pilih pencarian di sini, cari dengan keyword yang kalian inginkan, yang ingin kalian jadikan wallpaper. Di sini saya pakai keyword wallpaper, kemudian cari di sini yang mungkin keren, kemudian kalian pilih bagikan yang ada di sudut kanan bawah, pilih atur sebagai lab wallpaper. Nah ini mengunduh. Kalau kalian baru pertama kali itu disuruh mendownload aplikasi lab wallpapernya dari TikTok resmi. Jadi silahkan download dulu, baru pilih atur sebagai. Nah, pilih atur wallpaper, pilih layar utama. Kalau layar kunci juga bisa atau keduanya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau dengan video kalian sendiri itu pakai aplikasi ini di Play Store, buka Play Store, pilih video lab wallpaper atau download aplikasi ini. Pengembangnya iDot Solution. Kalian cari saja dengan keyword lab wallpaper seperti ini. Kemudian buka aplikasinya. Kalau ingin memutar audio untuk videonya yang dijadikan wallpaper, kalian centang di situ. Kalau ingin mengulang videonya, pilih di sini. Kemudian pilih yang ini. Pilih galeri, pilih videonya. Kemudian kalian lihat di sini ada aspect ratio-nya. Kalau ukurannya tidak berubah atau tidak full screen, kalian centang di sini. Atau sebaliknya, ini tidak saya centang karena saya aspect rasionya itu sudah pas dengan layar. Pilih set lab wallpaper di sini. Nah sekarang pilih atur wallpaper, pilih layar utama ataupun layar kunci, sama saja di layar kunci juga bisa. Bisa kalian lihat di sini sudah jadi. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.